Oh, inikah yang kakak kelas baru tuh? Halo, oh iya, aku udah tahu toh namamu. Siapa ya? Oh iya, Kak Yuti. Anjing, jangan panggil aku dengan nama itu ya. Namaku Vian, panggil aku Vian. Jangan panggil Yuti. Please ya, panggil aku Vian. Apaan sih loh? Pagi-pagi udah bikin emosi saja Dora ini. Eh, buset, santai dong, Kak. Tapi aku lebih suka panggil kakak Yuti sih. Serah lo dah. Gue males banget nih nyari masalah pagi-pagi nih. Ntar siang awas aja lo kalau ketemu gue. Baru hari pertama gue masuk ini ya. Udah bikin emosi aja. Ini soalnya anjing. Kutepuk serak kau. Ini. Maji sama. Nah, di sini ternyata anak ini. Woi, Gabi. Apa cok? Kok manggil? Gue kirain kan siapa? Dari tadi gue cariin kau, ternyata kau di sini. Kau dipanggil tuh sama Maki, dia tunggu kau di perpus. Oh, oke lah, nice info. Kok si Yuti itu kagak kelihatan? Nah, datang juga kau. Aku suruh kau kesini buat bantuin aku bersihin perpus ini. Kalau aku tahu tadi nggak kesini aku, tapi ya udahlah, mumpung aku juga lagi gabut nih, nggak tahu mau ngerjain apa. Masih ada nggak ya ruangan yang tersisa? Oh iya, ruangan ini udah lama kak aku beresin, kayaknya udah banyak kecoaknya ini. Oh itu orang kah? Kukirain kecoak gede. Ku bangunin lah. Kalau aku beres-beres pas dia lagi tidur, masuk pula itu virus ke mulutnya. Kak, kak, bangun kak. Halo, 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 halo. Kak, bangun, Kak. Kak, bangun. Heh, siapa sih anjing? Berisik banget. Gue lagi tidur. Heh, Bang Mansot, lo bangunin gue lagi tidur. Gue udah tidur nyenyak ya, lo malah bangunin. Ada apa sih? Lo siapa? Kak, maaf. Aku cuma mau ngebangunin. Lagian, kakak kenapa sih kok tidur di sini? Kan ada ruangan khusus, Kak. Kalau kakak mau istirahat. Oh, jadi lo pembersih ruangan ya? Makanya lo bangunin gue. Kan bisa nanti, apa susahnya sih? Malas banget tau gak sih gue ini debat sama orang miskin kayak lo? Miskin ya? Ups. Hei bangsat, lo jangan bawa-bawa ekonomi anjing. Gak ada urusannya sama ekonomi. Apa coba nyambungnya sama ekonomi? Lo gak jelas banget sih. Lo kira gue bakal diam lo kata-kata gue kayak gitu? Idih, sok paling atas aja lo. Iyalah, orang gue yang punya tanah sekolah ini kok, sama sekolahnya juga. Kenapa iri? Wow, ya ada apa ini ribut-ribut cok? Kalian ini kenapa sih? Kok ribut? Ada masalah apa emangnya? Apa sih lo cacat? Lo gak usah ikut-ikutan masalah kami deh. Itu masalah kami, kalau lo mau join ya udah sini. 2 versus 1, kalian berdua gue sendiri. Gue sih gak takut ya. Apa lo, mata lo tuh hilang sebelah. Gimana kau ya? Apa maksud kau kata-katain aku cacat lah, gak ada mata? Hei bangke, ini tuh mataku lagi sakit ya. Gak ngerti apa gimana sih? Bego amat dah, anjir jadi orang. Hadeh, lo belum tahu siapa gue. Gue ini anaknya yang punya tanah sekolah ini sama sekolah ini. Ya walaupun barengan sama bapaknya si Nadil ini tuh sih sebenarnya gue males banget. Tapi ya udah sih, mau gimana? Perpustakaan gak boleh main HP kecuali alasan tertentu. Jadi gak boleh ya. Oh gitu, sorry ya. Maki aku gak tau soalnya. Maaf banget ya. Soalnya gak sengaja, gak tau juga. Apaan sih kakak kelas yang namanya Yuti tuh? Bikin selajah. Ini mama kemana sih? Pasti pergi lagi tuh, pergi arisan. Terpaksa pula aku makan ayam semalam nih. Udah amat lah, mau basi, mau apa, mau besemot. Oh jadi lo Karina ya, yang dulunya suka pembuli tapi katanya udah tobat. Cih. Iya, ada apa ya? Kok dihanying? Gua sosok polos gitu apa sih? Lawan aja kali, gue emang juga kagak takut. Ayo sini, lawan gue. Yuti, lo gak usah so asik ya sama gue. Gue lagi gak mau nyari masalah nih. Halus aja lo ya. Katanya lo yang paling kaya. Apa iya? Aduh dong, sini sama gue yang punya sekolah sama tanah ini. Senggol dong. Iya terus, kenapa anjing emangnya kalau lo punya sekolah sama tanah ini? Emang gak peduli? Ya udah sih weird, gue cuma mau sekolah doang, kayak mau ngapain. Ngelawan kayak lemah banget. Jing, kan gue udah bilang gue gak mau nyari masalah ya.
umurnya setara nih sama gue. Gue bakal bikin hidup dia sengsara di sekolah ini. Awas aja. Aku juga loh, tadi kan aku di depan pintu tuh ya. Pas dia datang ya aku sambut lah dengan baik hati. Dia malah ngegas anjing dan ngata-ngatain gitu. Iya, orang kayak gitu gak usah disambut dengan baik. Mending langsung kau lepokkan lah pala dia itu. Ya namanya aku gak tahu. Kan aku pikir awalnya dia orang baik-baik aja sih, soalnya kelihatan dari mukanya. Tapi dia juga pas datang itu kayak marah banget gitu anjir. Ya udahlah, kayaknya dia ini memang agak-agak gitu orangnya. Wah, ini anak ya. Dari tadi dipanggil-panggil gak denger-denger. Budak apa telinga kau itu? Belikan dulu mama tepung di warung situ, cepat. Depan itu minimarket aja. Iya apa sih mak, kaget aku loh. Kiranya tadi ada apa. Kalau mau nyuruh itu yang santai lah. Yaudah lah, otw aku. Ada siapa tuh di situ? Kayak kenal dah. Ih, pergi minimarket sebelah aja lah aku. Ih, merinding, takut. Ada jauh kali lah. Ih, coba tadi aku naik sepeda aja. Gimana ini anak dapat IG kok dari mana? Ngeri kali ngirim DM-DM kayak gini. Buset, di spam-spamnya pula aku. Gak ada habis-habisnya ini. Gibi, aku di spam-spam lama si Yutik tuh. Kok bisa dia dapat IG ku? Jangan-jangan kau pula yang ngasih. Fitnah kau yang mana ada? Aku aja pun yang di spam-spam dia. Kata-kata hal ini pula aku. Oh, jangan-jangan dia dapat IG kita tuh dari ini gak sih, IG sekolah yang mengikuti tuh followersnya deh. Yaudahlah, banyak kan IG spam-spam ini. Coba bentar mau aku balas ini, mau aku blokir. Yaudahlah. Aku pun juga mau ku blokir juga ini anak ini. Ku ketiklah dulu, apa sih anjing? Sana kau pergi kau jauh-jauh. Kok bisa pula dapat IG ku, padahal username-nya pun susah. Ada saja memang anak ini ya. Ku privat aja lah akun IG ku nih, biar enggak ada orang-orang DM gak jelas kayak gini. Apaan sih anjir ini si Yuti, sok-sokan banget dah ngancem-ngancem. Dikira aku takut ya. Ya udah berantem sini. Woi, ngapain pula kau di sini? Inilah lagi pusreng app aku, soalnya kan baru season ya. Seminggu aku gak main loh. Ya udahlah aku push aja kan, karena aku lagi gabut. Heleh, app, kau pun main gak bener. Cibuk bang, kalau gak pro main gak usah main lah. Ingat ya minggu lalu kemarin yang pas kita B1 itu, kau pun kalah sama aku skornya 5-7, apa itu? Kan udah aku bilang loh, kan waktu itu jaringanku jelek dan mati lampu juga kan waktu itu. Bambang, yang pas kita selesai main baru mati lampu. Kau kira aku gak ingat? Aduh, gak usah alasan lah. Cie, kalian ini pacaran ya? Cie, aku custom mama ya kau. Ada-ada aja kalau ngomong ya. Haus kau kulupakan mulut kau tuh. Ya udah sih Nes, ayolah kita pacaran. Ku tampar mau kau. Aduh, ya udah deh, aku nggak ganggu kalian. Aku mau pergi dulu. Selamat pacaran. Alamak, husbuku ganteng kali si Lipa ini, ya Allah. Nes, kenapa kau tuh dari tadi nengok layar HP itu senyum-senyum? Halah, paling lagi chatan itu sama pacarnya, mak. Ngada-ngada aja aku lo lagi lihat foto-foto usbuku itu. Bocah mana ngerti?